Tribuners, baru saja tim dari timnas Argentina baru saja masuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berjumlah 2 bus menggunakan bus berwarna biru. Itu adalah timnas Argentina baru saja masuki dan para penonton banyak yang menyaksikan juga menunggu para pemain datang. Dan satu lagi ini adalah bus timnas Indonesia yang baru saja tiba juga, Tribuners. Timnas Indonesia menggunakan bus berwarna merah, bus baru yang baru saja diserahkan oleh BRI ke PSSI guna mengakomodir keperluan dari Timnas Indonesia. Gambar burung Garuda. Para pengamanan pun juga dilakukan oleh petugas kepolisian dari Hotel Fairmont menuju ke lokasi pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat beberapa personel Satlantas dari Polri dan juga Korps Brimob juga telah berjaga, bersiaga. Dan di sekitar arah masuk disterilkan dari penonton juga. Jadi Tribuners, pengawalan yang sangat cukup ketat, cukup mengingat ini adalah pertandingan yang sangat penting. Saat ini pemain Timnas Indonesia masih berada di dalam bus, Tribuners. Jadi belum keluar, jadi sedang menunggu, nampaknya menunggu antrian dari Timnas Argentina yang saat ini masih menurunkan para pemainnya, Tribuners. Baru saja masuk. Indonesia setelah Argentina menyelesaikan penurunan penumpang para pemainnya, baru Timnas Indonesia datang menggunakan satu mobil bus saja yang diikuti oleh beberapa petinggi dari PSSI yang menggunakan minibus, begitu juga dengan staf kepelatihan yang biasanya datang terpisah menggunakan mobil terpisah dari para pemain Timnas Indonesia, Tribuners.